Sobat 7, siapa nih yang badannya udah pegal-pegal dan butuh workout? Ayo bersiap, kita yoga bareng di Workout From Home bareng aku Uli Iswara dan Official Trans 7. Oke, jadi sore ini kita akan melakukan yoga for body shape. Ya, kalian bisa ajak teman-teman kalian karena acara ini selain via Zoom juga live di Facebook dan YouTube-nya Official Trans 7. Kalian semua siap? Oke. Bisa kita mulai? Oke, sebelumnya yang kita butuhkan sore ini hanya handuk kecil sebagai alat bantu, atau kalau kalian yang biasa memang yoga punya strap ya atau tali sebagai props, alat bantu bisa disiapkan. Oke, kita mulai dengan posisi hero pose ya. Jadi duduk di atas tumit kaki, cari posisi yang nyaman. Jadi kalau kalian duduk di atas tumit kaki seperti ini, kalian merasa nggak nyaman, boleh dibuka. Kemudian taruh hipsnya, taruh bokongnya di atas matras. Yang aman, letakkan kedua tangannya di atas lutut, shouldersnya relax. Ingat, sebelum memulai, kita melakukan nafas ujjayi breathing. Okay? Jadi dari sini ambil nafas panjang dari hidung, kemudian keluarkan berlahan-lahan melalui hidung. Cari posisi yang nyaman, letakkan dua tangan kalian di atas lutut. Kemudian berlahan-lahan pejamkan kedua mata. Untuk sesaat, rilekskan tubuh dan pikiran. Untuk sesaat, fokus kepada nafas. Tenangkan tubuh, tenangkan pikiran kalian. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas yang ada, sehingga tubuh kalian menjadi lebih rileks. Inhale, ambil nafas panjang dari hidung. Exhale, keluarkan nafas perlahan-lahan melalui hidung. Untuk sejenak, lepaskan segala beban pikiran yang dapat mengganggu latihan pada sore hari ini. Untuk sejenak, kembalikan fokus kepada nafas. Kembali rasakan oksigen memenuhi seluruh tubuh kalian. Rasakan energi positif mulai mengalir. Inhale. And exhale slowly. Masih nikmati posisi ini untuk beberapa saat. Kemudian dari sini perlahan-lahan buka kedua mata kalian. Oke, dari sini tangan kanan bawa di samping. Angkat tangan kirinya ke arah atas, buka bahu kiri. Pandangan mata lihat ke arah jari jemari tangan kiri. Opsi pertama kalian bisa stay di sini, atau opsi kedua panjangkan lagi tubuhnya ke samping kanan. Kemudian letakkan sikut kanannya di atas matras. Dorong bahu kirinya, tahan beberapa saat. Atau kalian bisa menarik tangan kirinya di samping telinga. Feel your side body stretch. Do it slowly. Pandangan mata boleh lihat ke arah bawah, atau kalian boleh melihat ke arah langit-langit. Kembali ke arah tengah, angkat dua tangannya ke arah atas dengan posisi bahu menjauh dari telinga. Buang nafas, lakukan sisi sebaliknya, letakkan tangan kiri di samping, buka bahu kanannya, pandangan mata lihat ke arah jari jemari tangan kanan. Atau panjangkan lagi tubuhnya ke samping kiri, kemudian letakkan sikut di matras. Tarik lagi, panjangkan lagi tubuhnya ke samping, boleh bawa tangan kanannya di samping telinga. Lehernya bisa rileks melihat ke arah bawah atau melihat ke arah atas. Inhale, kembali lagi ke arah tengah. Angkat lagi dua tangannya ke atas. Kaitkan jari jemari kalian. Tarik lurus ke atas. Shouldersnya rileks. Keep breathing. Sebelum memulai, boleh berikan senyuman dulu. Oke. And inhale, release. Sekarang dari sini kaitkan jari jemari tangan kalian di belakang. Bawa shoulders blade-nya, tulang belikatnya menempel jadi satu, tangannya tarik menjauh dari bokong. Lihat ke arah atas. Perlahan-lahan angkat badannya,
Ya. Duduk di atas lutut, jadi lututnya menopang. Oke. Dari sini, ambil nafas panjang lagi, dorong hipsnya ke depan, jatuhin badannya ke arah belakang. Pandangan mata lihat ke arah atas. Do it slowly. Kita melakukan gentle back bend. And then when you exhale, dorong badan ke depan. Pelan-pelan kalian kalau bisa boleh meletakkan keningnya di matras. Tarik tangannya over your head. Tarik lagi, menjauh lagi, semakin menjauh dari kepala. Rasakan stretch di bagian shoulders-nya. Inhale, cukup. And then slowly release your hands, come back to your seated position. Ya, kembali bawa badannya ke posisi duduk, to your hero pose. Dari sini sekarang spread your fingers, buka jari jemari tangannya, adjust duduknya. Oke, press again, and then slowly send your hips up to your downward facing dog. Pandangan mata lihat ke arah jari jemari kaki, dorong bokongnya ke arah atas. Bahu relax, gerakan pinggulnya ke sisi kanan dan kiri. Kalau kalian gak nyaman melihat ke arah jari jemari kaki, boleh lihat ke arah depan, ke arah jari jemari tangan. Send your hips side to side, keep breathing again. Dari posisi ini pelan-pelan, jalan kedua kakinya ke depan, mendekat di antara kedua tangan. Melangkah ke depan berlahan-lahan. Inhale, letakkan kedua tangannya di atas tulang kering. Pandangan mata lihat ke arah depan. Ketika buang nafas, tekuk sikutnya, tempelkan dada ke arah paha. Go down, fall forward to your Uttanasana. Inhale, halfway, lihat lagi ke arah depan. Letakkan kedua tangannya di atas matras. Dari sini, buka kaki selebar pinggul. Kemudian peluk sikutnya satu-satu dengan kedua tangan. And then move your body side to side. Dengan memegang sikut, gantungkan badannya, gerakan ke sisi kanan dan kiri. Oke, cukup, kembali ke arah tengah. Sekarang letakkan kedua tangan di pinggang. Perlahan-lahan bawa tubuh kalian ke posisi berdiri atau Tadasana. Berdiri di ujung matras, bahu relax. Kita melakukan gerakan vinyasa 3 kali untuk pemanasan dulu. Ambil nafas panjang, angkat 2 tangan ke atas. Buang nafas, jatuhkan badannya ke bawah to your Uttanasana. Boleh ditekuk sedikit lututnya atau bring your chest to your thigh. Inhale halfway to your Ardha Uttanasana. Tekan telapak tangan di matras, step one leg back to your plank. Tahan di posisi plank. Kalian boleh meletakkan lutut di matras. Squeeze your elbow in, put your knees down, and then put your chest down. Dari sini dorong badannya ke depan to your upward facing dog atau cobra. Dorong bahunya menjauh dari telinga. This is good for your spine. And then tuck your toes, press again your palms, send your hips back to your downward facing dog. Dorong badannya ke belakang to your downward facing dog. Ambil nafas panjang, kalian jinjit full. Boleh tekuk lututnya, melangkah ke depan seperti tadi di awal, atau melompat di antara kedua tangan. Inhale, Ardha Uttanasana. Buang nafas, jatuhkan lagi badannya, tempelkan lagi dadanya ke arah paha. And inhale, angkat lagi 2 tangannya ke arah atas, ambil nafas panjang. Buang nafas, jatuhkan lagi badannya ke bawah to your Uttanasana. Lihat ke depan, tekan telapak tangan di matras. Step satu kaki ke belakang. Boleh letakkan lututnya di matras atau langsung ke Chaturanga. Point your toes one by one, up dog or cobra. Buang nafas, dorong bokongnya ke belakang to your downward facing dog. All good, aman semua ya. Sekali lagi, jinjit full. Tekuk lututnya, melangkah atau melompat di antara kedua tangan. Ambil nafas panjang. Buang nafas, jatuhkan lagi, tempelkan lagi dadanya ke arah paha. Ambil nafas panjang, angkat 2 tangan ke arah atas. Exhale, go down. Jatuhkan lagi ke bawah. Terakhir, lihat ke arah depan. Tempel telapak tangannya,
step satu kaki ke belakang, step satu kaki ke belakang. Stay di sini, kunci perutnya. Oke, okay, you can put your knees down, taruh dulu lututnya, atau langsung ke chaturanga. Squeeze your elbow in, point your chest, up dog or cobra. Tuck your chest, send your hips back to your downward facing dog. Adjust lagi down dognya, move your hips side to side. Pandangan mata lihat ke arah jari jemari kaki. Keep breathing, stay there. Dari sini kaki kanannya, angkat tinggi ke arah atas to your three leg dog. Square your hips, boleh jinjit kaki kirinya. Yes. Dari sini step kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Oke, jinjit kaki belakangnya, angkat dua tangan ke arah atas to your high lunges. Kuatin kaki depan dan belakang. So from high lunges, when you exhale, open, buka, sikutnya sejajar dengan bahu. And inhale, lurus lagi. Exhale, turun lutut kirinya 20 cm dari matras. Tahan, pedes di bokong kiri. Dorong lagi ke atas, inhale, lurus tangannya. Exhale, buang nafas, tahan di sini. And slowly you can put your left knee down. Then release your hands. Letakkan tangan di atas matras. Lurus kaki depannya, adjust lagi pinggulnya. Yes. Kalau susah, tangannya boleh mundurin sedikit. Jadi, jangan dipaksain, yang penting poinnya adalah kakinya harus lurus. Tekuk sikutnya ke samping, tempel dada kanannya ke paha kanan. Inhale, halfway, lihat ke depan. Tekuk lutut depan, tekan telapak tangan di matras. Angkat lutut kirinya, step kaki depan ke belakang, stay on your plank. Dari sini lutut taruh di matras. Dadanya tempelin lagi di matras, squeeze your elbow in, and then slide your body to your up dog or cobra. Tuck your back twist, tekan lagi, dorong bokong ke belakang to your downward facing dog. Rest sebentar, fokus lagi kepada nafas. Kita lakukan sisi sebaliknya. Angkat kaki kiri ke arah atas, jinjit tumit kaki kanannya setinggi mungkin. Dari sini, step kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Adjust lagi pinggulnya. Perlahan-lahan bawa tubuhnya bangun ke arah atas to your high lunges. Tekuk lutut depan, tidak boleh melebihi jari jemari kaki. Square your hips and then hands up. Stay there. Kuat, tahan di sini. And then when you exhale, open, tangannya sejajar dengan bahu. Inhale up, exhale, go down. Tekuk lutut kanannya. And then up again, three times. Exhale, open, tahan. And then up again, last one, open. And then slowly, letakkan lutut kanannya di atas matras. Yes, inhale, angkat tangan ke atas. Exhale, letakkan tangan di matras. Square your hips. Dari sini pelan-pelan lurus kaki depan. Seperti tadi, sisi sebelumnya. Ya. Tekuk sikutnya, tempel dada kiri di paha kiri. Dorong lagi, pelan. Inhale, lihat ke arah depan. Tekuk lutut depannya, press the palms. Angkat lutut kanan, step kaki depan ke belakang to your plank. Stay on your plank everyone. Kita panasin bagian core, bagian bahu, wrist. Oke, hatinya jangan. Pokoknya tetap ada hatinya, ya. Stay there. And then you can put your knees down. Chest down, chin down. Slide your body to your up dog or cobra. Buang nafas. Tuck your back chest. And go to your downward facing dog. Adjust lagi down dognya. Keep breathing. Oke, okay, dari sini inhale, dorong bahunya ke depan, shoulders over your wrist to your plank. Stay on your plank, keep breathing. Buang nafas, dorong lagi ke belakang, to your downward facing dog. Dari down dog, kaki kirinya angkat ke arah atas. Tekuk kaki kirinya, open your hips, from right to left, keep breathing.
bawa lutut kirinya ke arah dada. Angkat lebih tinggi, mendekat kayak mau dicium lutut kirinya. Dari sini sekarang putar, tumit kaki kanannya tempelin ke sisi kiri. Lurus kaki kirinya ke samping, angkat tangan kanannya ke arah atas. Send your hips up, angkat tangan kanannya ke arah atas. Buka bahu kanannya. Perlahan-lahan dari sini tempel telapak kaki kanan di matras. Kemudian tekuk lutut kanan. So, bring your hips down. And inhale up, dorong lagi, lurusin lagi kaki kanannya. Sekali lagi, tekuk lutut kanannya. Press again, lurusin lagi kaki kanan. Dari sini letakkan tangan kanannya di matras. Oke, tarik kaki kirinya ke arah belakang to your three-legged dog. Dari arah belakang tekuk lagi. And then step back to your wild thing. Jadi dari sini, tekuk pelan-pelan, step ke belakang, open your left shoulders, hips up, tahan. Okay, or you can touch the floor. And inhale, release, step kaki kirinya to your downward facing dog. Pelan, okay, bisa diikutin. Aman ya? Okay, everyone stay on your down dog. We do the other side. Dorong lagi hipsnya ke arah atas. Okay. Sekarang kita lakukan sisi sebaliknya. Kaki kanannya angkat, tinggi ke atas. Tekuk kaki kanannya, so open your hips from left to right. Buang nafas, bawa lutut kanannya ke arah dada. Round your back, press the palms. Dari sini putar, tempel tumit kaki kirinya di matras ke sisi kanan. Lurusin kaki kanannya ke samping, angkat tangan kiri ke arah atas. Open your left shoulders. Sisi sebaliknya, hati-hati dengan leher. Oke, lihat kaki belakang. Tekuk lutut belakangnya separoh, jadi jangan sampai duduk. Halfway, and lurusin lagi. Tekuk lagi pelan. And then come up. Sekali lagi ya. Tekuk lagi, tahan. Yes, good job. Do it slowly. And then come up. Oke, yang Facebook, yang YouTube aman semua. Letakkan tangannya di matras. Dari sini, tarik kaki kanannya ke arah belakang. Seperti tadi di awal. To your three-legged dog. Tekuk lagi. And then step back. Langkahin ke belakang. To your wild thing. Hips up. Open your right shoulders, or you can touch the floor. And inhale, come back again to center. Step back to your downward facing dog. Kalau ada yang merasa lelah, you can put your knees down and then rest on your child pose. Buka lutut lebar. Yeah. Yang lain stay on your downward facing dog. Yang masih mampu bertahan, stay on your down dog. Yang mau rest, rest dulu di child pose. Okay, dari sini yang child pose balik lagi yuk ke downward facing dog. Back again to your down dog. Okay, now from down dog, step kaki kanan ke depan on between your hands. Buka kaki kirinya ke samping menghadap ke arah depan. And then meet me on your warrior two. Jadi tumit kaki, jari jemari kaki kanan facing to the right side. Kaki kiri menghadap ke arah depan, tangan lurus sejajar bahu. Nice. Dari sini to your sun warrior, letakkan tangan kiri di paha kiri, tarik tangan kanan di samping telinga. Feel your side body stretch again, bend your front knee, tekuk lutut depannya. Inhale, come back to your warrior two. Dari sini letakkan sikut kanan di atas lutut kanan. Tarik tangan kirinya di samping telinga. Panjangkan lagi tubuhnya. And inhale. Kembali lagi ke Sun Warrior. Sekarang tangan kirinya bawa di paha kanan. Angkat tangan kanannya ke samping. 3 kali ya. And then come back again. Taruh lagi sikut kanannya di lutut kanan. Tarik tangannya ke samping telinga. Okay, bawa lagi to your Sun Warrior. Lebih dalam lagi, tekuk lagi lutut depannya. And inhale, slowly release. Lurus tangannya to your warrior two. Lurusin kaki depannya.
dorong bahunya ke sisi kanan. Perlahan-lahan bawa tangan kanannya pegang ankle kanan. And open your left shoulders. Lihat ke arah jari jemari tangan kiri to your triangle pose. Yes, good. Keep breathing, nice. Dorong lagi, Mbak Heni buka lagi bahu kirinya. Mbak Ira, nice. Stay there, 4, 3, 2, then 1. Okay, come back to your warrior 2. Sekarang kita putar sisi sebaliknya. Ya, kaki kirinya menghadap ke arah belakang. Ya, jadi biar menghadap ke arah depan terus. Okay, stay on your warrior 2. And then go to your sun warrior. Tarik tangan kiri di samping telinga. Okay, come back again to your warrior 2. Then slowly put your left elbow on your left knee. Tarik tangan kanannya di samping telinga. And then to your sun warrior again. Okay, tetap tekuk lutut kirinya. Balik lagi, bawa sikut kirinya di lutut kiri. Tarik tangan kanannya di samping telinga. And then last one, go to your sun warrior. And then bring your left elbow on your left knee. Tarik tangannya di samping telinga. And slowly bring your body up to your warrior 2. Dari warrior 2, lurus kaki depannya, lurus kaki kiri. Panjangkan tubuhnya, dorong bahunya ke sisi kiri. Pelan-pelan pegang ankle kiri dengan tangan kiri. Angkat tangan kanannya ke arah atas, open your right shoulders. Keep breathing, stay, relax lehernya, nice. And then slowly release. Come back to center. Putar lagi panggulnya ke sisi kanan. Jinjit kaki belakang. And then meet me on your downward facing dog. Step kaki depan ke belakang to your downward facing dog. Adjust lagi down dognya. Keep breathing again. Stay there. 4, 3, 2, and then 1. Oke, dari sini kaki kanan kembali lagi angkat ke arah atas. Kita ulang sedikit, tapi ada tambahan gerakan. Tekuk kaki kanannya, so you open your hips from left to right. Bawa lagi ke arah dada. Bawa lagi ke arah dada. Yes, tahan di sini. Dari sini pelan, putar ankle kirinya tempelin ke sisi kanan. Jadi kaki belakangnya yang jinjit, taruh tumit kakinya di sisi kanan. Tangan kirinya angkat ke atas. Boleh off the mat atau lurus. Kalau berat boleh taruh seperti ini ya. Jadi ada 3 opsi. Taruh, tekuk, atau lurus. Tahan. 4, 3, 2, and inhale, release. Putar tangan kirinya taruh. Sekarang dari sini kaki kanannya kaitin di betis kiri to your eagle leg. Nice. Jadi dari sini kakinya bawa, kaitin di betis kiri kaki kanannya. Putar badannya ke sisi kanan. Angkat tangan kanan ke arah atas. Stay on your fascistasana with eagle leg. Keep breathing. Inhale, release. Come back to center. And then now release your legs to your downward facing dog. Ada yang bingung? Pelan-pelan ya. Jangan dipaksakan. Lakukan semampunya. Pelan-pelan, oke? Mari Rin, pelan-pelan. Oke, yuk, we do the other side. Sekarang kaki kiri, angkat ke arah atas. Tinggi ke atas. Tekuk kaki kirinya. Open your hips. Sama kayak tadi. Bawa lutut kirinya ke arah dada. Kayak mau dicium. And then up again, lebih tinggi. Push lagi. Deketin lagi. Stay. Yes, nice. Point kaki kirinya. Sekarang putar badannya, putar kaki kanannya ke sisi kiri, lurus kaki kirinya ke samping kanan, atau boleh letakkan di atas matras. Angkat tangannya ke atas. Stay. Oke, tahan. Cukup, taruh tangan kanan di matras. Sekarang kaki kirinya ditarik, dikaitkan di betis kanan. Sama seperti tadi, bisa. Kalau susah buat nyangkut di betis, tempelin aja dari depan. Oke? Putar ke samping kiri. Angkat tangan kirinya ke atas. Keep breathing. Stay there. 4, 3, 2, and then 1. Come back again to center.
and then slowly release your legs. Yes, move your shoulders forward, and then slowly you can go down, lay on your belly. Okay, finally ya, rest sebentar di posisi ini. Keep breathing, and then now from this position, okay, move your body side to side, and then you can bend the knees, tekuk lututnya, tekuk kakinya. Okay, pegang dari dalam, grab your ankle from inside, putar bahu ke arah belakang, sedikit back bend, ya. Kick up, dorong ke arah atas kakinya, chest up, up again, up, lebih tinggi, on your five, up again, four, three, two, and then one. Release your legs, release your hands one by one. Okay, putar lagi bahunya ke arah belakang, tempel punggung kakinya di matras, bring your body up, shoulders away from your ears, to your up dog or cobra, tuck your chest, send your hips back to your downward facing dog. Adjust lagi, stay on your down dog. Dari down dog, step kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Letakkan lutut kanannya di matras. Yes, okay. Keep breathing, tempel tangan kanannya di matras. Angkat tangan kiri ke arah atas to your easy twisting. Opsi pertama, kalian boleh meletakkan lutut kanannya di matras. Opsi kedua, angkat lutut kanannya off the mat. Keep breathing, stay on your five, four, three, two, and put your right knee down. Tekuk kaki kanannya, pegang ankle-nya dengan tangan kiri. Tempel ke arah bokong, buka bahu kirinya. Keep breathing. And then slowly release your leg, release your hands. Letakkan sikut di matras to your lizard push. Okay. Kaitin jari jemari tangannya di depan, taruh sikutnya di matras. Bisa? Pelan-pelan. Yes. Atau angkat lutut kanannya, tahan di sini untuk menguatkan bahu ya. Kemudian pangkal paha juga. Keep breathing and slowly release. Okay, release your hands. Jalan kaki kirinya ke belakang pergelangan tangan kanan. And then stay on your pigeon. Square your hips, jangan collapse pinggulnya. Adjust lagi. Tempel punggung kaki belakangnya. You can just stay in these positions, or when you exhale, go down, fall forward. Jatuhin badannya ke arah bawah. Then inhale, halfway, look forward. Jalan tangannya pelan-pelan ke belakang. Keep breathing. Yes. Boleh tekuk kaki belakangnya. Ya. Pegang dengan tangan kanan, tempel kaki kanan, sorry, pegang dengan tangan kiri, tempel kaki kanannya di tumit. Aku madep sini ya, biar kelihatan. Okay. Sorry, yes. Pegang, tempelin di tumit, to your mermaid pose. Open your left shoulders. Stay there. Stretch lagi. Open your chest. Keep breathing. Tahan. And then slowly release your hands. Release your legs. Balik lagi ke posisi pigeon. Dari sini, angkat. And then step back to your downward facing dog. Adjust lagi down dognya. We do the other side. Step sekarang kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Nice, dorong hipsnya ke depan. Okay. Taruh lagi tangan kiri di matras. Tangan kanan yang angkat ke arah atas. Keep breathing. Atau boleh angkat lutut kirinya. Tahan di sini. Open your right shoulders. Pelan-pelan taruh lutut kirinya di matras. Tekuk kaki belakang. Pegang ankle-nya. Tempel ke arah bokong. Buka bahu kanannya. Tahan beberapa saat. Okay, release your hands, release your legs, come back to center, and then put your elbow down to your lizard. Kaitin jari jemari tangan, angkat lutut kirinya, atau stay di sini. Okay, everyone, gimana? Aman ya? Okay, cukup, release your hands, go to your pigeon, second side. Ya, yang Facebook, yang YouTube, semoga semua bisa mengikuti. Okay,
Bawa lagi jalan kaki kanannya ke sisi kiri. Seperti tadi di awal. Open your chest, relax your shoulders, and then walk your hands forward. Oke, jatuhkan keningnya di matras atau tahan semampunya. When you exhale, walk your hands back. Jalan tangannya ke belakang. Tekuk kaki belakang. Bawa lagi kaki kirinya tempel di lengan kiri, di sikut kiri. Kaitkan tangannya. Open your right shoulders to your mermaid pose. Oke, and say cheese. Oke, stay there. Keep breathing again. And hand release. Oke, release your hand, release your legs. Come back again to center. Oke, press again your palms. Tadi yang aku minta ada handuknya. Boleh disiapin ya, yang dekat. Oke, jadi dari posisi ini, dari mermaid, kita mau ke posisi yang lebih advance. Kalau mau coba boleh ya, atau mau melihat dulu bisa, kita ke pigeon, king pigeon ya. Jadi nggak cuma pigeon aja, tapi king pigeon. So, if you have towel, boleh sangkutin di antara kedua kaki. Ya, oke, kita mulai dengan aku berarti kaki kiri, karena aku mirror. Oke. Kalau udah, sangkutin handuknya seperti ini. Putar, sikut kirinya dorong ke arah atas. Pelan ya, pelan banget. Jadi dorong, kalau di sini udah, aduh udah nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, tahan di situ. Ya, yoga is about practice, practice and practice, oke? Okay? Jadi putar, sikutnya menghadap ke arah atas. Tahan di sini aja. Yang udah bisa dapat sikutnya menghadap ke arah atas, tahan di sini. Atau pegang dengan dua tangan. Open again your chest. Keep breathing. Atau tarik mendekat. Oke, okay, and slowly release. Ya, pelan-pelan. Nice. Oke, okay, gimana? Bisa? Sekali lagi, Marika, bagus banget. Dorong lagi badannya ke belakang. Open again your chest. Nice, good job. Keep breathing. Oke, okay, yang mau coba nggak pakai tali, boleh. Pegang dengan jari jemari tangannya ke arah jari jemari kaki. Kemudian putar. Sikutnya menghadap ke arah atas. Dorong badannya. Stay there. Oke, okay, and then slowly release. Oke, okay, do it slowly. Mbak Eka, pelan ya, nanti aja ya. Oke, okay, yang penting belajar di mermaid dulu, nggak apa-apa. Tahan di sini dulu ya. Mbak Ira, you can stay here dulu, oke? Okay? Nice. Kita lakukan sisi sebaliknya. Oke, okay, aku muter ke sini aja, biar nggak membelakangi ya. Jadi sama seperti tadi, when you do mermaid pose. This. Oke. Okay. Sekarang sangkutin lagi handuknya di kaki sebaliknya. Pegang dengan satu tangan. Dorong sikut kanannya menghadap ke arah atas. Putar badannya. Pegang dengan dua tangan. Open again your chest. Tarik lagi. Stay there. And slowly you can release. Nice, bagus. Okay, release your hand. Bisa? Oke, okay, do it slowly ya, pelan ya, karena it's about twisting, twisting, and then open your chest, hips, oke, okay, release. Oke, okay, and then now from this position, buka dulu kakinya ke samping deh, buka lebar ke samping. Shake your legs, flex your toes, jari jemari kakinya menghadap ke arah atas, yes. Tangan kanan boleh taruh di paha kiri, tangan kirinya angkat ke atas, buka bahu kirinya. Ambil nafas panjang, buang nafas, jatuhkan badannya ke samping kanan. Opsi pertama tahan di sini aja, buka bahu kirinya, lehernya relax, boleh lihat ke bawah. Opsi kedua, touch your chest, and then open more your left shoulders. Keep breathing, go deeper again. And then inhale, release, come back to center. We do the other side, tangan kiri taruh di paha kanan. Tangan kanan angkat ke atas, tarik badannya ke samping. Buka bahu kanannya. Keep breathing again or go deeper. Stay. Then inhale, release, come back again to center. Oke, putar dulu bahunya. Aman semua ya, pelan ya. Oke, putar ke arah depan. Boleh putar dulu lehernya. Yes, nice. Oke, sekarang kita coba bagian core. Pergelangan tangan, ya aku mau kasih challenge ya.
Tapi ada opsinya, kalian bisa taruh tangannya, jari jemari tangan di matras. Angkat aja bokongnya, press, angkat, oke? Stay di sini, and sama, sisi sebaliknya, angkat, tahan. Opsi kedua, angkat semuanya, maksudnya kakinya. Squeeze, use your core, and then lift your legs up. And then put it down, oke? Ya, jadi sisi kanan, sisi kiri. Oke, buka lagi kakinya lebar. Oke, flex your chest. Tangannya bawa, satu di depan, satu di belakang. Angkat ke arah atas, tahan di sini. Hold. Yo, ada yang bisa angkat? Pakai lagi core-nya, up again. Jangan dipikirin, makin gak bisa naik. Oke, okay. And then we do the other side, oke? Okay? Sisi sebaliknya, coba. Mungkin bad side and good side. Oke, okay. Press. Lift your butt up. Round your back. Use your core, point your toes when you bring your hips up. Up. And then slowly release. Oke, okay, cukup. Bring your legs together to your pada konasana leg. Oke, okay. Kaitin kakinya. Yes. Dorong lagi badannya ke depan. Shake your leg first. Release all the tension on your hips. Ambil nafas panjang. Buang nafas pelan-pelan, dorong badannya ke depan. And then you can put your forehead down. Kalian boleh meletakkan keningnya di matras. Atau kalau susah, majuin lagi kakinya ke depan. Jalan lagi ke depan. Inhale, ambil nafas panjang. Buang nafas, dorong badannya. And go down. Stay there. 4, 3, 2, and then 1. Oke, okay, slowly release your leg. Lurusin lagi kakinya. Oke, okay, shake your legs, keep breathing. Oke, okay. Dari sini kaki kirinya boleh taruh di atas paha kanan. Oke, okay. Sorry, kaki kirinya taruh di paha kanan. Jadi bukan di atas tapi di pahanya. Square your hips, dorong badannya ke depan. And then exhale, go down, fall forward. And slowly release, come back to center. Bawa badannya bangun, and then we do the other side. Lurus kaki kiri, tempel telapak kaki kanannya di paha kiri. Buang nafas, dorong lagi badannya ke arah depan. Oke, release your leg, release your hands. Oke, aman semuanya, all good. Ya, bisa diikutin. FB, Facebook, Zoom, aman semua. Oke, shake your legs, keep breathing. Sedikit lagi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Yeah. And then now everyone lay on your back. Bawa tubuh kalian ke posisi tiduran. Masih ada satu posisi back bend lagi. Ini enak banget posisi ini sebenarnya. susah-susah gampang. Oke. Okay. Jadi kalian boleh pegang jari jemari kakinya. So opsi pertama, you can just stay on your bridge pose. Jadi hips up, colek, pegang tumit kakinya, tahan di sini. Chin away from your chest, dagunya jauhin dari dada. Dorong hipsnya ke arah atas. Ini lower body-nya aktif, bagian bokong, quadriceps, paha depan. Oke, okay, stay there. Lehernya relax, ya. Yeah. Keep breathing. Or option two, you can bring, touch your heels first. Ya, yeah, you go to Urva Danurasana atau Kayang. So bring your hands beside your ears. Taruh di samping telinga. Halfway, taruh kepalanya dulu, mundur tangannya di samping telinga, pakai tenaganya, tekan, dorong dadanya ke arah depan, lurusin lagi, stay there, keep breathing, stay, and then inhale, slowly you can go down, and then do it slowly, release. Oke, sekali lagi. Aku boleh lihat? Oke, okay. Gantian ya. Oke, okay. One more time. You can stay on your bridge pose atau mau ke Urva Danurasana. Sekali lagi, ya. Yeah. Your option. Terserah, mau ke Kayang atau just stay on your bridge pose. Do it slowly, pelan ya. Pelan banget. Mbak Cingcing, nice. Dorong lagi shoulders-nya forward. Dorong lagi bahunya ke depan. Good job. Nice. Mbak Garlina, bagus banget. Mbak Heni, push lagi shoulders-nya forward. Good, Mbak Ira dorong lagi, deketin lagi dadanya ke arah depan. Oke, okay, and then slowly go down, turun ke bawah pelan-pelan, good knit. Do it slowly, and then slowly release.
Okay, and then before that we go to fish pose. Bawa jari jemari tangannya, telapak tangan menghadap ke arah bawah, dudukin dengan bokong, lurus kakinya one by one. Okay, dari sini bahunya angkat ke arah atas, pandangan mata lihat ke atas. Lehernya relax, no tension. Keep breathing. And slowly release, come back again to center. Last one, you can bring your legs up to your chair pose, ya. Atau dorong lagi hipsnya ke atas. Okay, or you can slowly bring your legs over your head to your halasana. Kaitin jari jemari tangannya di bawah, lehernya relax, stay there. And slowly release, put your hips down, do it slowly, turunin pelan-pelan. Yeah, okay, release. Dari sini tekuk kedua kakinya, tempelkan kaki kiri di atas paha kanan. Sehingga membentuk seperti segitiga ya di sini, angkat ke arah atas. Tangan kirinya masukin, kaitkan jari jemari tangannya di bawah lutut kanan. Tarik ke arah dada, so you feel stretch on your right glutes. Rasain ke stretch di bagian bokong sebelah kanan. And then slowly release your hands. Bawa tangannya di samping sejajar dengan bahu. Jatuhkan dua kakinya ke sisi kiri. Jadi nggak dilepas, posisinya masih seperti ini, pandangan mata lihat ke arah kanan. Kembali ke arah tengah, lakukan sisi sebaliknya. Letakkan kaki kanan di atas paha kiri. Kaitkan lagi jari jemari tangannya di bawah lutut kiri, tarik ke arah dada. And then inhale, slowly release your hands, open again like your cactus hand. Jatuhkan dua kakinya ke sisi kanan. Pandangan mata lihat ke arah kiri. Okay, cukup, come back to center. Now release your legs one by one. And then we go to our final pose. We go to core pose or savasana for a while. Jadi tujuan dari core pose atau savasana ini adalah untuk merilekskan tubuh kalian, mengembalikan keadaan tubuh kalian seperti semula. Pejamkan kedua mata. Letakkan kedua tangan di samping paha. Pejamkan kedua mata kalian. Dan fokus lagi kepada nafas. Lepaskan segala kelelahan di tubuh dan jiwa. Kembali hanya fokus kepada nafas. Kembali hanya mendengarkan tarikan dan hembusan nafas kalian. Nikmati posisi ini untuk beberapa saat. Inhale and exhale, just feel your breath. Berterima kasih kepada diri kita sendiri untuk latihan sore hari ini. Berterima kasih untuk saat yang telah ada. Lepaskan segala keresahan, segala kegundahan. Inhale and exhale. Perlahan-lahan gerakan jari jemari tangan, jari jemari kaki dengan mata tetap dipejamkan. Kemudian kaitkan jari jemari tangan di depan dada, tarik di atas kepala, stretch up your body. Buang nafas, release your hands, peluk kedua lutut ke arah dada. Gerakan tubuh kalian ke sisi kanan dan kiri, kembali rasakan pijatan di punggung. Kemudian jatuhkan kaki kalian ke satu sisi, ke sebelah kiri atau kanan. Gunakan satu tangan sebagai alas kepala. Tetap pejamkan kedua mata kalian. Dari sini berlahan-lahan bawa tubuh kalian kembali ke posisi duduk. Ke posisi easy pose. Silangkan kedua kaki kalian. Letakkan kedua tangan di depan dada. Pejamkan kedua mata. Ambil nafas panjang, angkat dua tangan ke atas. Satukan jari jemari tangan di atas kepala. Buang nafas sekarang dari mulut, bawa tangan di depan dada. Dua kali lagi, inhale, arms up.
Exhale through your mouth, hands in front of your heart. Last one, inhale again, arms up. And then exhale, bring your hands in front of your heart. Exhale through your mouth. Terima kasih telah berbagi energi yang positif melalui latihan sore ini. Semoga latihan ini bermanfaat bagi tubuh dan jiwa kalian. Terima kasih. Namaste, everyone. Nah, gimana Sobat 7? Semoga latihan barusan berguna, bermanfaat buat kalian. Jadi, latihan yoga ini bagusnya dilakukan 2-3 kali seminggu biar latihannya lebih biar hasilnya lebih maksimal. Oke, sekarang aku mau jawab seperti tadi kita udah di awal ada tanya jawab sebentar ya. Boleh ada pertanyaan dari dari YouTube ya, dari Mbak Zun dari dari YouTube. Idealnya berapa kali sih olahraga yoga biar kelihatan hasilnya dan dengan durasi berapa menit? Oke. Untuk pemula, mungkin di awal boleh lakukan yoga 30 menit dulu ya. Normalnya biasanya 60-75 menit, bahkan ada yang sampai 90 menit. Jadi disesuaikan dengan keadaan tubuh masing-masing. Dan kalian harus pilih kelasnya kelas karena yoga itu banyak banget macamnya. Jadi disesuaikan, boleh tanya dulu mungkin kelasnya buat beginners untuk yang baru pertama. Oke, seperti itu. Jadi baiknya 2-3 kali biar hasilnya lebih maksimal ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Zoom, yes. Oh, Mbak Heni ya. Oke, silakan diaktifin. Hai Mbak Heni, silakan. Oke, boleh mendekat Mbak Heni biar aku bisa dengar suaranya. Yes. Hai. Yes. Kabar. Baik, Mbak. Terima kasih ya udah join. Sehat ya. Oke. Silakan, Mbak. Ada yang mau ditanyain apa, Mbak? Tadi aku nanya. Mm-hmm. Kayaknya sih sebenarnya yoga itu banyak banget alirannya ya. Yes. Jadi kalau untuk pemula baiknya seperti apa, yang mana ya? Oke, jadi untuk beginners tuh sebenarnya kelasnya tuh banyak banget. Mungkin untuk beginners boleh ngambil dulu kelas Hatha Yoga. Ya, jadi dari Hatha itu gerakannya diputus-putus dan dia juga memfokuskan kepada nafas, ya satu nafas, nafas dan gerakannya, jadi bisa diikutin. Kalau ini kita yang barusan Yoga for Body Shape, emang aku masukin ada vinyasanya, jadi gerakannya lebih mengalir gitu. Ya, tapi nggak apa-apa dicoba karena pasti kalau kelas seperti ini pasti ada beginners, ada yang udah biasa yoga. Jadi kayak tadi aku kasih opsi-opsinya. Mungkin kalau yang susah lututnya boleh taruh. Jadi kita kasih opsi-opsi gitu. Ya, seperti itu Mbak Heni. Ada pertanyaan lagi Mbak Heni? Udah itu aja, thank you. Oke, makasih ya Mbak Heni, sehat selalu. Oke, dari Facebook, dari Mas Haryo Bama. Haryo Bama, oke, hai Mas, sehat-sehat ya. Kalau untuk pemula, pemanasan berapa lama atau gerakan tersebut termasuk pemanasan? Nah, jadi kalau dari yoga itu biasanya dari awal itu udah ada. Jadi dari pernafasan dulu, fokus di nafas seperti tadi di awal, taruh tangannya di lutut, pejamkan kedua mata. Itu kita fokus di nafas dulu, kemudian nggak masuk langsung gerakan yang susah-susah, pasti kita ada warming up-nya. Kemudian yang terakhir tadi tiduran sebelum ke savasana, nah itu kita masuk ke cooling down. Jadi bareng-bareng semuanya dilakuin berkesinambungan. Jadi ada awal pernafasan, warming up, kemudian masuk ke gerakan utama, kemudian masuk ke cooling down. Oke, hai Mbak Nita dari Zoom, ada pertanyaan lagi. Silakan. Halo Kak Uli, ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya, untuk gerakan yang khusus buat ngilangin lemak-lemak di perut, ada nggak sih? Lemak di perut. Kalau itu balik lagi ke makan, Mbak. Sama, saya juga. Oke. Jadi kalau yoga nanya kayak tadi, yoga bisa nggak sih ngilangin lemak di perut? Bisa banget. Jadi ya, memang ada gerakan-gerakan tertentu yang seperti kayak tadi plank itu juga ngaktifin core perut kan. Ada juga posisi chair pose. Nah, itu banyak sebenarnya gerakan buat buat abdominal, buat perut bagian bawah, buat perut itu buat membakar lemak banyak banget. Tapi balik lagi ke makanan. Oke. Jadi perut bikinnya bukan hanya olahraga tapi balik lagi ke makanan. Seperti itu ya. Jadi kalau jadi ya mikirnya gini aja. Oke, yang penting balance ya. Kalau bisa kurus ya itu bonus,
tujuan utama, yang penting sehat sih itu ya. Terima kasih Mbak Nita, sehat selalu. Ada lagi yang masih mau ditanyain? Oke, karena udah mau maghrib, waktu kita terbatas banget. Terima kasih buat partisipan di Zoom, buat partisipan di YouTube, dan juga Facebook Official Trans 7. Terima kasih yang udah gabung di acara yoga Workout From Home. Ya, minggu depan kita ada live streaming lagi jam 5. Jadi kalian boleh join, boleh ajak temennya, boleh ajak saudara, oke, boleh ajak tetangganya buat ngeramein, mumpung apalagi ini free kan. Oke. Jadi kita latihan bareng-bareng. Jadi cek di Instagramnya Official Trans 7. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Aku Li Suara dan Official Trans 7 mengucapkan sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.